Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera, salam otomotif. Bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Semoga hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Dan tidak pula lupa pula saya senantiasa memberikan informasi-informasi dan rekomendasi yang terbaik untuk Anda. Untuk saat ini saya akan merekomendasikan tempat-tempat yang tepat buat Anda untuk mencari kendaraan roda 4, khususnya mobil bekas. Khusus wajib daerah Tangerang ya, yang berdomisili di Tangerang, silakan guys. Saya akan tunjukkan Anda semua untuk tempat-tempat yang paling recommended banget. Yuk, saya akan tunjukkan di mana posisinya secara jelas. Ya, dimulai dari rute-rutenya agar supaya buat bahan rekomendasi nggak akan kesasar. Terima kasih, ikutin terus, stay tune ya di channel saya. Turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my spear. Kita mengunjungi salah satu showroom di mana showroom ini merupakan ketua paguyuban dari bursa mobil yang ada di sini ya Kang ya. Betul sekali. Nah, kali ini kita ditemani langsung oleh Pak Haji. Siapa ya Pak Haji? Rafi. Pak Haji Rafi ya. Beliau adalah ketua dari paguyuban Paseto Serba Oto Palem Seni. Oke. Karawaci Tangerang. Apa kabar Pak Haji Rafi? Alhamdulillah baik. Nah,
pasti buat teman-teman semua ada yang belum tahu nih Pak Haji. Betul. Kalau misalkan teman-teman dari daerah Tangerang pengen cari mobil bekas, salah satu pilihannya ada di sini kan ya Pak Haji ya? Nah, bisa disebutkan Pak Haji alamat lengkap dari Serba Oto itu ada di mana Pak Haji? Di Jalan Baru Palemsemi. Lengkapnya Jalan yaitu Bursa Mobil Serba Oto Palemsemi Lot 6. Lot 6 ya. Oke, patokannya mungkin keluar tol pintu Karawaci. Keluar tol pintu tol Karawaci Lipo. Betul. Arah kiri, ambil lagi lurus jembatan, kiri lagi ketemu Giant Extra. Ya, di sampingnya adalah bursa mobil kami. Satu-satunya Giant Extra di daerah Perumnas ya. Betul. Cuman ada di sini. Oke, itu buat patokan ya. Patokannya ya. Betul. Dan saya lihat Pak Haji tadi kan udah keliling-keliling juga ya di sini. Di sini banyak banget showroomnya ya Pak Haji ya. Ada berapa kalau kira-kiranya? Showroom di sini total lotnya itu lebih kurang 80 lot ya. 80 lot ya. Pastinya buat teman-teman semua yang sedang mencari mobil bekas, banyak banget itu ya showroom di sini. Ada 80 loh ya. 80 kurang lebih. Betul. Kita merekomendasikan banget ya kalau buat saudara-saudara semua yang mau beli mobil, kita merekomendasikan tempat ini. Betul. Di showroom Serba Oto Palemsemi. Setidaknya teman-teman lihat dulu deh lokasinya seperti apa ya. Betul. Ya. Banyak pilihannya. Banyak pilihannya. Benar ya. Sekali, luar biasa. Oke, ini bayangin aja 80 lot, masing-masing lot mungkin taruh lah ada 5 sampai 10 mobil kan. Betul, gitu ya. Betul. Nah, itu kan berarti pilihan buat teman-teman semua cukup variatif, dan di sini juga showroom-showroomnya itu benar-benar punya reputasi yang bagus ya, seperti benar, itu ya. Benar, benar, benar. Nah, kalau di sini Pak Haji, kalau pembelian mobil di daerah bursa sini hanya cash aja atau bisa kredit atau cash apa? Bisa, kredit pun bisa. Dan cash lagian bisa. Bursa Mobil Serba Oto ini di bawah pimpinan saya. Anggota semua yang berjualan di Serba Oto dilarang berjualan mobil yang tidak ada, yang kualitasnya jelek, tidak betul, boleh. Betul sekali. Ya, surat-suratnya enggak lengkap. Betul. Langsung kena sanksi saya. Kena sanksi betul. Ya. Sanksinya juga tegas ya, betul. Pak. Betul. Jadi benar-benar mobil betul. Berkualitas yang kita jual betul. Di sini. Sudah diprotek langsung ya. Betul. Sama beliau. Sama jadi insyaallah. Banyak langsung ya. Saya kita semua merekomendasikan untuk lihat-lihat dulu di sini. Betul, betul. Di Palemsemi Serba Oto Palemsemi ya. Terus saya lihat juga mobil-mobilnya di sini Pak Haji cukup variatif ya, dari mobil yang mungkin terjangkau betul. Sampai mobil menengah ke atas juga ada ya di sini ada, Pak Haji komplit, ya. Komplit semua ya Pak Haji ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman semua bisa cek langsung ke Serba Oto Palemsemi di showroom Pak Haji. Di sini ada Mini Cooper 2 pintu loh teman-teman. Harganya di 400 jutaan. Dan kalau Mini Cooper ini bisa kredit juga ya Pak Haji? Bisa, ya? Bisa. Bisa kredit bisa. Ya. Nah, ini salah satu mobil premium pun ada di sini, bukan cuma mobil yang terjangkau ya Kang. Betul ya. Betul sekali. Harganya recommended banget kan? Betul. Harganya di sini recommended. Makanya buat teman-teman semua cek dulu aja ke Bursa Mobil Serba Oto, karena di sini banyak sekali mobil-mobil yang variatif dan harganya cukup menarik ya Kang ya. Betul. Contohnya ini Pajero Sport di 390 juta dan mungkin masih bisa nego juga ya Pak. Bisa, Haji? Bisa. Masih bisa nego juga bisa. Ya. Bisa kredit dan juga bisa tukar tambah juga bisa ya. Tukar tambah. Bisa tukar tambah ya. Iya, kualitas terjamin. Makanya buat teman-teman semua boleh cek langsung ke Serba Oto gratis kok, misalkan cek bisa di test drive juga ya. Betul. Hampir semua showroom di sini bisa memberikan kesempatan test drive ya. Test drive. Semuanya gratis. Mungkin ya pasti gratis ya. Test drive. Oke. Tunggu nih satu lagi deh Pak Haji, saya pengen nanya. Ini ada Fortuner ya Pak Haji ya? Fortuner. Ini Fortuner warna putih juga nih, warna favorit. Ini tahun berapa Pak Haji? 2011. 2011 ya? Iya. Ini bensin atau diesel? Bensin. Bensin. Harganya berapa ini Pak Haji? Murah sekali, 190 juta. Tuh. Luar biasa. Iya. SUV 7 seater seharga LMPV loh teman-teman, udah di bawah 200 juta. Harga dan unitnya pun keren abis. Betul. Iya. Saya lihat secara sekilas aja ini masih oke banget nih. Kilometer udah jalan berapa Pak Haji? Baru 69.000. Baru 69.000. 190 juta masih nego juga nego, ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Itu salah satu sampel, salah satu showroom yang saya kunjungi. Sebenarnya banyak banget di sini unit-unitnya. Mungkin dapat saya katakan ada ratusan unit ya Pak Haji ya, mobil-mobil betul. Yang ada di Serba Oto ini. Dari mulai Avanza, Xenia, kemudian mobil-mobil di bawah 100 juta. Yang terbaru pun ada, New CR-V 2020. Oh, masih ada lagi. Yang turbo ya? Turbo, ya? S-Turbo, Prestige. Prestige, yeah. Nah 1.5. Itu harganya berapa tuh? Itu dengan bandrol 487 juta. 487 juta ya? Udah tipe tertinggi keren. Ya Pak Haji? Tipe paling tinggi. Tipe paling tinggi yeah. Ya? Betul. Oke, okay, itu 487 juta. Kilometer berapa tuh? Baru 3.000 kilo. Wow. Wow. Kayak beli mobil baru ya? Yeah. Luar biasa, bekas rasa baru harganya.
luar biasa murah banget. Betul, itu bisa hemat lebih dari 50 juta kan? Betul. Harganya yes. Masih di atas 500 tuh teman-teman. Kesini ya saudara-saudara semua, ditunggu di Serba Oto Palem Semi. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Siap. Pokoknya di Serba Oto Palem Semi paling aman, paling nyaman 24 jam. Betul, dan ya, keluarga di sini terjaga baik. Terjaga ya, baik, ya. Oke. Nah. Oke, kita semua sudah review dari pertama perjalanan sampai sini. Okay. Nah, kita semua sudah memberikan alternatif untuk bahan rekomendasi. Apabila untuk daerah Tangerang atau Jabodetabek yang mencari mobil, saya sarankan rekomendasinya ke sini dulu. Betul. Biar supaya nggak nyesal, karena banyak pilihan, variatif, harganya pun relatif murah. Oke, guys. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Betul. Semua. Apalagi yang saya tahu, mobil-mobil di sini dapat dikatakan harganya itu cukup menarik ya. Karena mungkin margin yang diambilnya tidak terlalu banyak juga. Betul ya. Sekali. Yang penting pas moving aja. Betul, di sini ya, seperti itu. Oke, kita akhirnya sudah sampai. Alhamdulillah, sehat, selamat, sampai tujuan. Semoga tempat ini bisa menjadikan bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli mobil. Kita akan memberikan produk-produk yang berkualitas dan harga-harga yang murah. Insya Allah harganya bisa menjadikan bahan referensi saudara-saudara semua. Oke, akhirul salam. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam otomotif, salam mobil bekas. Dirasa mobil bekas.
don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my spirit.